Ini hasil pendapatan kemarin. Kemarin 26. Tanggal piro sih ini? 6 opo? 27, sekarang 28. Nah iya, 27 opo? 27 Agustus. Agustus ya? Berapa murid sekarang, Bu? Berapa murid sekarang? 175. 5. Itu sekolah SMP sama SMP Negeri 2 sama Semunda. Ya, SMA Semunda. Ini kaya tanur ya? Ganti mana? Lah ini tadi kayak iwo. Tasnya buahnya. Tasku ratusan, tasku. Tapi dikasih orang. Ini juga iya. Dikasih karena kasihan atau? Kasihan lah. Enggak karena minta. Bajunya ini anu dinar. Kiloan dinar. Kain. Meteran. 50.000 dinar. Jajan sendiri berarti. Jajan lah. Ayo Om. Sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Online gimana saya? Semua serba molor. Kalau yang lain datang semua. Kalau yang lain semuanya datang. Semua datang. Cuma empat mungkin sakit itu. Yang lain tetap semua. Jangan ini negeri dua. Ketika pandai, yo yo yo. Yo.
tamu umur 2 bulan. Spesialis. Ya, dia masih 2 bulan bayi ditinggal ayahnya. Itu. Terus kalau ibunya? Kelas 3 SD. Sakit apa ibunya? Serangan jantung. Terus sekarang kamu sekarang sama siapa? Sama tetangga. Kamu sekarang sama tetangga? Tetangga yang ngomong. Nenek? Neneknya enggak ada. Saudara, Pak Mak, Pak D, Pak Lek? Enggak ada. Di mana? Tembok. Namanya siapa? Tembok. Di Tembok namanya siapa? Pak Mandi. Sudia. Siapa? Lek Sud. Oh, sekarang kamu ikut sama, bukan sama saudara, sama tetangga? Alhamdulillah tetangga ibu baik ya. Iya baik. Sudah mbak juga yang banyak. Gimana? Yang ngomong. Sudah nenek-nenek. Di dua saya mau di tembok. Lo sebentar kuning tanya. Yang kamu ikuti yang rawat kamu itu suami istri. Iya. Iya. Tapi sudah tua pas masih muda. Sudah tua tapi punya anak. Oh sudah tua tapi punya anak. Terus sanggumu sekolah tiap hari? Dikasih siapa? Dibayar Ibu Umi. Umi itu siapa? Umi BK. Oh, Umi BK ini. Yang BK. Oh, guru BK. Guru BK sini. Terus kalau kebutuhanmu apa-apa kebutuhanmu? Kebutuhanmu bila kamu pengin sekali beli baju, PE kamu itu mengeluh mau beli sepatu. Siapa? Minta siapa? Enggak bisa dari Ibu. Oh, ibumu punya warisan. Warisan berupa apa? Uang. Uang berapa? Banyak enggak tahu. Di bawah siapa sekarang uang? Di bawah siapa uangnya? Yang warisan itu. Kerabat desa. Kerabat itu saudara. Kerabat saudara. Oh, saudara ibumu. Oh, kerabat desa. Perangkat. Ya Allah. Enggak usah takut ya, jadi dijawab enggak usah takut. Tenang, Mas. Sekarang gini. Enggak usah takut, Le. Enggak usah takut. Sekarang gini ya. Kamu tak kasih HP-mu bagus ya. Siapa yang beliin akan HP? Pakai uang itu. Aku kudu nangis tau. Iya. Yang tahu kisahnya tuh Bu Umi Auri, persis tahu. Gini, kamu tak kasih nomor WA-nya Bu Ning ya. Kamu mau WA-WA-an sama Bu Ning? Tahu ya, Le ya? Tahu, di sini ada Kiko. Kamu kelas berapa di sini? 7. Itu juga agak lantar, makanya dia anak kelas 7. Oh gitu, gak apa-apa, Bu. Saya sangat senang sekali. Ini walaupun cuma 150 itu titik sasaran gitu loh. Benar-benar titik sasaran. Dari dan Bu Guru, jangan sungkan-sungkan sama saya dan tim. Tim kami yang untuk masalah ini adalah Pak Kayin. Ceritalah sama Pak Kayin. Pak Kayin, ada yang begini-begini, terus sekolah ternyata nggak ada. Loh, kita melebihi gitu loh. Nggak masalah, Bu. Loh, dari Bu Mak. Makanya Bu biar tahu sendiri, kasihan Bu, ganteng lagi, Bu. Ya, makanya lah kamu. Dilepas. Dekat sini. Bajunya dilepas. Maksudnya dilepas. Sekarang dilepas gak apa-apa. Kamu rumahmu di mana? Kuangen itu mana? Desa juga Bu, desa. Kemarin punya gitu Bu, Pak Prof itu. Oh, Prof. Terus tapi kamu orang tuamu ada? Sudah cerai. Sudah cerai. Mama. Terus sekarang mamanya kerja apa? Kerja kerupuk. Apa? Kerja kerupuk. Kan jualan kerupuk. Jualan sendiri kerupuk. Oh, terus kamu kalau sekolah ini baru masuk. Bu. Terus ya apa Bu kisahnya Bu, aku enggak tahu iso takok. Rata angel. Bukan aku yang enggak bisa ngomong, enggak iso takok. Iya, ngomong sama anak kita enggak aneh. Apa-apa cerita. Cerita. Insyaallah Bu yang bisa. Tapi enggak usah takut kalau tinggal papa itu siap berapa? Pokoknya cerai terus kamu. Kelas 6. Terus sekarang ini yang diikuti siapa? Nenek? Mama. Ikut sama mama. Ya jualan kerupuk. Terus? Di rumah sama mama aja. Sama kakak. Ada kakak. Mas Biro.
Yang satu kelas 9 masih sudah lulus. Kelas 9-nya di mana? Katolik. Oh, di Katolik. Jadi baru kamu yang sekolah di negeri ini ya? Iya. Jadi kemarin saya baru dapat data ini, ternyata juga anak. Makanya saya masukkan. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi gini loh, Bu. Kalau sudah SMP gini, sudah SMA, SMP gini kan bisa cerita. Kisah saya bagaimana, kondisi saya bagaimana. Banyak kok yang tak, kamu enggak boleh kecil hati ya. Kak, harus semangat ya. Pak Salim. Iki Bu Sarita, jangan bisa BBLT PKH enggak? Enggak masuk gitu, Pak. Kak, yang diikuti. Yang diikuti. Telepon BBLT PKH enggak? Harusnya masuk iki. Perlu dimasuk nang iki. Lurah atau ketro iki kasune gak engke. Perintah harusnya masuk. Soale BLT apot. BLT Dede. Aku bumi urut saya lupa. Bapak kepala sekolah ya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kalau yang begini ini kayak adik ini. Maaf ya, gak iso ngomong kudu nangis. Yang kayak adik gini kan harus terbantu sekali. Jadi saya terbuka untuk mereka semua. Yang betul-betul terus dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Kalau seandainya masih punya ibu sendiri kan masih ada kasih sayang dari orang tua. Terus di samping itu walaupun kerja lak-laktung ibadah gitu kan masih ada orang tua yang perhatian. Kalau yang benar-benar kondisi yang begini itu harus kita terus nanti bila dia seandainya dia itu kebutuhannya gini-gini untuk sekolah lah itu bisa komen sama Pak Kain gitu loh. Terus nanti kita bisa lanjut gitu. Insya Allah cepet, kita nggak pakai lama-lama. Sekarang ngomong, sekarang kita jalan bisa ya Pak. Jadi saya tidak mempersulit sekali untuk pendanaan anak yang begini biar ya biar setara dengan teman-temannya ya, senengnya ya, maksud saya begitu ya. Jadi kebutuhan dia juga konco-koncoku bisa gini, terus aku raiso kan sedih Pak. Jadi kasarannya ini konco tuku bakso, aku mau beli bakso nggak bisa, sama dengan itu loh Pak. Jadi menekan diri karena uangnya minim sekali. Dia kan kalau anak-anak yang punya bapak, anu deh, yang punya ibu, seandainya nggak punya bapak atau ya nggak punya ibu kan masih bisa Pak, masih minta walaupun dikasih minim sekali, dikit sekali kan masih. Kalau sudah begini kan takut dia, takut karena tidak merasa gitu adik. Kamu selama ini tertekan nggak, anu deh? Kamu jangan nangis, sudah. Buning tetap batu sama kamu ya. Buning tetap batu sama kamu. Nanti kamu kalau ada butuh-butuh makanya sama Buning. Kamu mau dikasih nomor HP-nya Buning ya. Kamu yang kuat ya. Kamu harus beribadah. Kamu sangat beribadah, mendoakan kedua orang tua. Kamu tak kasih nomornya Bune. Kalau kamu butuh apa-apa, butuh mau beli baju, beli apa, ngomong sama Bune. Ya. Mana nomormu berapa? Yang saya hormati kepada tim dari Ibu Aja Insya Finampi, terkhusus kepada beliau, salam hormat, salam takbir kami kepada Bapak, Ibu, dan Guru, kepada Nabi yang berbahagia. Seperti ini mari kita bersama-sama menjaga syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan di Jumat yang penuh mubarak ini kita yang hadir dalam ruangan ini senantiasa diberikan berkah dari Tuhan, utamanya yaitu
kerja maksimal sehingga kita dapat berwawancara, bertemu, bersilaturahim dengan tim dari wajah isi Pinampi. Ini tidak lepas dari izin dari Allah. Selamat masalah tetap berjalan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semuanya di Allah. Ini sangat tepat sekali momennya, yaitu sekarang tanggal 9 Muharram, insya Allah besok tanggal 10 Muharram, yang berpatan dengan hari raya, ya tahun berapa, fakir miskin dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bu Haja Isi Nanti yang berkenan hadir bersama tim di sekolah kami. Ini tidak terlepas daripada kebetulan beliaunya. Karena dari awal sudah kami ya tangkap bahwasanya kami ya butuh dengan beliaunya dan anak-anak kami ya juga butuh support daripada Danata secara eksternal. Oleh karena itu kami mewakili daripada sekolah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala bantuannya, support daripada finansial. Mudah-mudahan saya berdoa Bu Tinampi bersama tim diberikan kesehatan yang prima, diberikan umur panjang, diberikan banyak rezeki yang barokah sehingga bisa istiqomah untuk memberikan sedikit mengisikan rezekinya pada saudara-saudara kita yang mungkin ditakdirkan dalam posisi ya mungkin ya seperti anak-anak kami seperti ini. Siapapun tidak menginginkan posisi seperti ini. Namun manakala Allah mentakdirkan, ya, maka jadilah seperti ini sesuai dengan ya di Quran yang sudah dinas kun fayakun muqaddar yasir. Oleh karena itu takdir ini jangan kamu hindari. Ya anakku ya, tetap diterima dengan ikhlas, sabar. Ya memang seperti itu kondisinya. Ini merupakan sebuah ujian. Manakala kamu itu sukses untuk menjalani ujian, berhasil untuk melaluinya, insya Allah jaminannya adalah surganya Allah. Kamu jangan minder, tetap kamu support diri kalian sendiri, berikan motivasi, semangat hidup. Kamu sama, yang membedakan cuma satu takwa kalian. Harta, benda, segalanya yang ada di dunia itu merupakan cobaan. Kalau kamu tertiur, kamu tertipu dengan itu, kamu akan rugi di akhirat. Karena itu, karena kamu hidup di dunia, berpijak di bumi, maka kami juga membutuhkan adanya support terkait dengan syarat-syarat yang ada di dunia. Maka akan tetap dibutuhkan. Karena itu saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada Bu Haja Pinampi bersama krunya untuk bisa mensupport kami. Kami sangat senang sekali yang support ini. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan yang terkhusus lagi saya sampaikan kepada keluarga beliau dan berikan perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan diberikan hidup, mudah-mudahan diberikan rezekinya sehingga bisa memberikan ya sedikit rezekinya untuk sudah keluar jari kepada anak-anak. Dan kemudian juga kami mohon maaf yang sudah besarnya di musim pandemi ini. Sebenarnya anak-anak kami mau saya katakan semua. Mengingat daripada protokol kesehatan ini, biasanya itu diperkenankan dalam ruangan itu 20 orang. Nah, bukan gaji. Nah, bukan pada bapak-bapak yang rambut. Sehingga ini wujud perwakilan dan bukan kami itu untuk tidak bisa mendatangkan anak-anak kami. Kami khawatir dengan bumi, dengan bapak-bapak. Bagaimana bumi ini, bumi 90 anak ini. Kalau kita datangkan semuanya. Ini kalau kedengaran daripada pihak eksternal nanti di printer itu lebih sakit ini. Karena ya kami itu ya sedikit banyak menjaga daripada printer. Mengulangi rasa hormat kami kepada wajah nanti bersama timnya. Inilah yang mewakili kami. Mudah-mudahan saja berkenan panjenengan bisa berlanjut dan seterusnya. Dan juga kami didoakan bisa mengantar anak-anak kami kepada tujuan yang sebenarnya sesuai dengan anak-anak untuk orang tua, keluarga, dan masyarakat. Mudah-mudahan anak-anak kami menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses dunia sampai akhir dunia. Dan karena itu tidak lain saya cuma mau support. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita dipertemukan di hari yang barokah ini adalah hari Jumat. Adik-adik kuning tidak ngomong panjang lebar,
kita punya dalam tim mau melanjutkan perjalanan ke SMA Sakit Semunda. Nanti Kuning sama Tim juga ingin bertemu sama mereka semua. Sebelumnya Kuning minta maaf yang sebesar-besarnya. Cuma mau membuat kamu biar besar hati saja. Kamu jangan sekalian, kamu jangan punya hati yang kecil. Kamu jangan minder dan kamu jangan selalu sedih. Apa yang dikatakan Pak Guru tadi, Pak Kepala Sekolah ya Pak? Itu benar. Kita ini semua menjalankan ujian. Bu Ning sekarang ujiannya sama Allah diberi rezeki yang sangat banyak. Dititipi ilmu yang rezeki itu akhirnya datang. Itu pun Bu Ning tidak mau diam. Dan rezeki itu akan kami bagikan ada yang membutuhkan seperti kalian dan kaum apa termasuk janda-janda tua itu yang Kuning berikan. Terus kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dibuat begini itu bukan karena Allah benci sama kalian, tidak, itu malah membuat kamu kuat. Kamu nanti akan kuat. Kuatnya apa dibandingkan orang anak yang selalu serta ada dan dari awal yang selalu kurang itu sudah beda, nanti hilang. Mana kita sudah dewasa, kita akan kuat dan kuat. Termasuk Kuning juga ya, Kuning dulu serba kekurangan, untuk sekolah pun kesulitan, bahkan sampai nunut-nunut truk, gandol truk kepingin ingin sekolah. Ternyata alhamdulillah sekarang sudah begini. Dan Kuning menjalankan ini dengan tujuan kalian semua harus semangat, harus bisa menjadi orang yang sukses. Bapak Kain yang sebelah sana, tentara, itu dulu juga yatim piatu. Dia akhirnya bapak beliau ini menjadi pak tentara. Dan kalian juga harus bisa. Kamu harus semangat ya. Ada sedikit rezeki dari Kuning, dari tim semuanya, bukan dari Kuning aja, dari tim semuanya. Tim itu bukan Pak Polisi sama Pak Tentara, tim itu di rumah ada yang bagian macam-macam, ada yang terapi, ada yang pendaftaran, ada Pak Polisi yang menjaga untuk keamanan, kenyamanan, dan Pak Tentara juga begitu, gitu ya. Terus semua kita bagi-bagi, sama dengan kita, hidup kita, Allah sudah membagi-bagi semuanya. Jadi kalian sudah kebagian yang itu. Mau tidak mau harus diterima ya. Harus sabar, harus terima dan ikhlas. Insya Allah dengan adanya itu semua, kamu menjadi orang yang sukses dan kuat. Karena dari awal sudah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Sarannya ini atas rezeki sedikit ya Pak. Kebutuhan begitu-begitu. Itu insya Allah mendukung sekali dalam belajar. Dan kamu tidak terlalu membebani orang tua yang punya orang tua. Dan maaf yang tidak punya bapak dan ibu, termasuk yang ini tadi Pak. Kita nanti dari aku untuk sangu tiap harinya nanti saya siapkan. Jadi nanti per anu Dek, nanti kamu namamu siapa? Sini Dek, maju. Masuk Dek. Sini enggak apa-apa. Dek, Dek, maju. Enggak apa-apa, Mas. Maju sini. Apa-apa, ayo sini. Maju di sini enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sini enggak apa-apa. Sini Dek, sini. Eh, sini lo. Sini. Sini enggak apa-apa. Jangan malu. Namamu siapa? Hah? Ayo berdiri, enggak apa-apa, yuk. David. Ya. Adik-adik, nanti siapapun saya tidak mau, tidak peduli. Punya orang tua atau tidak, dalam kondisi kamu bila mana kamu tuh walaupun kamu punya orang tua, ternyata kondisimu yang sangat minim sekali, kamu bisa komen sama guru, ngomong sama guru, gak usah takut, gak usah malu, gak usah canggung, ngomong aja sama guru, Bu, aku kondisiku begini, kedua orang tua aku begini, karena Pak, maaf ya Pak, karena yang banyak yang kita
lirik atau anu kan anak yang yatim. Dan yatim piatu, banyak orang yang nyedekai atau apa ya. Tapi yang orang tuanya ada tapi kondisinya tidak mampu kan kita rata-rata disampingkan gitu. Jadi nanti anu Bu, Ibu ekstra. Ekstra. Ya, kita ekstra. Nanti anak-anak, Ibu yang ekstra. Jadi anak-anak diperhatikan yang anu Bu, kita ibadah di situ. Yang punya orang tua, bapak dan ibu ada, tapi kondisinya sangat minim sekali, kita bantu. Kita siap membantu untuk sanggup tiap hari, untuk belajarnya yang begini. Insya Allah nanti kami bisa. Jadi nanti saya serahkan ke sekolahan atau anaknya langsung juga bisa. Yon, anu gak boleh serius sedih. Sekali, gak boleh tegang. Boleh sedih. Ya. Ini sekarang mulai, kapan sekolahnya? Belum ya Pak? Belum ada informasi yang pasti. Masih online ya? Iya, masih online. Kalau online begini gimana Pak? Ya apa Pak Gayu? Kenapa? Ya untuk tambahannya. Nanti saya akan dekat. Kalau misalkan dia bisa buka rekening kan bisa nanti itu langsung ke rekening. Bukan itunya Bu, soal rekening, soal mau ngasih, gampang. Yang ini kan kondisi, ya kan kondisi pandemi begini. Tapi terus yang yatim piatu biasanya saya kasih 200 Bu. Kalau yang SMP kan otomatis kegiatannya lebih banyak Bu. Kasih 250 apa kan? Ya, ya. Nanti ini dapat 250. Sudah diam di sini, nggak apa-apa dari sini. Gitu ya adik-adik. Kalian semua juga begitu. Mudah-mudahan kalian nggak ada kekurangan atau apa, dan kamu bisa lancar dalam namanya di sekolah. Sudah cukup. Memberi cuma harapan sedikit begitu. Mudah-mudahan kamu bisa berbesar hati dan bantuan ini kamu gunakan sebaik-baik mungkin. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada satu lagi. Ada yang tahu ini uang dari mana Bu Ning dapat? Ayo Ren. Sing ro aku dapat uang, Uning dapat uang dari mana? Pakai yang dia. Jawab. Ayo. Endok, Sofi. Ayo, siapa bisa jawab? Tak kasih hadiah ya, kamu. Ayo, yang bisa jawab. Ayo. Bisa jawab. Kata uang dari mana? Uning kok duit kok uang kan teman? Loh, ini. Ayo, enggak usah takut. Kamu bisa jawab, ayo. Sudah saya siapkan untuk SMP negeri di sama SMA. Ayo uang dari mana? Uning dapat uang. Alhamdulillah ya. Paling bisik balik. Iya. Diajari gurunya, diajari gurunya. Bu guru ya sing bisik ya. Ayo. Si goreng kok bisik. Ayo siapa lagi? Ini Bu Ning mendapatkan rezeki ini Allah yang mengirimkan lewat saudara kita yang sakit. Yang datang ke rumah bila mana kamu mau silakan datang ke rumahnya Bu Ning. Saya kasih waktu. Itu ada yang bayi, ada yang baru lahir, ada masih kandungan, ada macam-macam. Ada yang seusiamu, ada yang sudah remaja, ada yang bapak-bapak, ada yang sudah usia lanjut. Mereka sakit dari seluruh Indonesia. Bahkan dari luar negeri banyak juga. Sekarang dari luar negeri enggak ada karena kondisi pandemi.
presiden. Yang penting satu. Itu loh. Jagalah kejujuran. Ya. Soal kalau kamu jujur kemana-mana, kalau ternyata satu kejujuran mungkin sedikit orang yang tahu, tapi satu kesalahan sampai mungkin 10 orang yang menyebarkan. Kalau kejujuran cuma satu orang, satu banding 10. Yang 6 juta 6 ratus. Bu, ibu dihitung lagi takut kurang. Ini 500 peran bu ya. Dan cuma 10. Menghitung lagi bu. Mumpung kita masih di sini. Per bandel 500. Ini per ini 10. 10 bu ya. Jadi 10, ini bu. Jumlahnya 6 berarti 60. 60. Ya, ini 600 ya. Ya. Sudah ya, Dek. Bapak, Ibu, mohon maaf bila mana kata-kata Bu Ning banyak yang celotetan karena Bu Ning banyak kesurupan ya. Jadi mudah-mudahan selanjutnya Bu Ning waras ya. Sekarang masih belum waras. Kamu semangat. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wasyukurillah semua bisa hadir di sini, insyaallah anak-anak di sini lengkap semua ini. Ibu Ningsih Tinampi yang saya hormati, beserta bapak-bapak dari tim mana bapak ya? Timnya ibu ya. Dari Koramil sama Polsek. Selamat datang. Terima kasih kehadirannya di sekolah kami. Sudah menjadi kegiatan rutin dari ibu untuk menyampaikan kepedulian terhadap anak-anak semuanya. Kepada Ibu Ningsih Tinampi mungkin ada yang disampaikan kepada anak-anak. Monggo. Sudah itu saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlahnya berapa bu? Berapa Pak Iman? 85 orang. 85. Yang hadir mungkin 50 berapa? Ya. Menjawab salam cuma 20 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya cintai, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, bersama tim yang selalu mendukung saya. Adik-adik, Bu Ning langsung ngomong karena hari ini hari Jumat. Ngomong apa Pak? Ayo. Ya, lah. Ini pertemuan sudah yang berapa kali? Ya, yang ingat yang berapa siapa kali? Yang ingat pertemuan ini sudah berapa kali? Hah? Ayo, ayo. SMA lo. SMA lo. Masa kalah sama SD?
4 yang di sekolah. Yang di sekolah 3, Pak. 3. Nah, ini ya. Yang satu penerimaan kemarin 5, di 2 Kak yang mau yang dua diterimakan enggak pakai buning nggih. Iya. Ah, terus yang di sini 3 nggih. 5, Pak. 5. Berapa kali? Ada karena ganti siswa Bu, ada yang ganti siswa. Ganti siswa. Okay. Yang lulus ganti siswa kan sedikit lah yang. Iya, 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 yang tidak lulus kan. SMA lo, Re, SMA lo. Kalau SMA-nya mau seret begini. Jangan malu. Sekalian tolong jangan malu sama Buning ya. Anggap Buning ini saudaramu. Biar kamu nyaman dan enak. Mohon maaf yang 2 bulan biasanya kan dapat 200 ya. Oi. Oi. Ya, ayo. Berapa? Berapa biasanya kan dapat 200. Terus gara-gara pandemi mendapat karena kita libur 100 puasa. Karena itu libur jadi Buning enggak ada kemasukan enggak ada. Akhirnya itu ada sisa memang untuk anak-anakku. Jadi cuma 100.000 dibagi-bagi biar rata gitu. Terus kemarin melorot lagi. Terus 100.500. Kamu rek. Oh, Kak. 1 second. 150 juta. Ya. Sekarang juga iya. Sekarang Buning bisanya memberi 150.000. Insyaallah walaupun sekecil itu tidak menurut kamu karena SMA ya Bu, jadi agak insya Allah sedikit. Bermanfaat ya, yang penting bermanfaat dan membantu karena apa yang 50 ribunya saya kembangkan Bu ke SD Duren Sewu sama SD mana Pak kemarin? Wedoro 1 sama 2, Duren Sewu 1, 2 ya, jadi saya. 4 sekolah kita mengembangkan, sudah dapat 4 sekolah sekitar 100 berapa Pak semua? Kemarin 200 sama Duren Sewu 1, 2 200 orang sekitar 200 orang. Nah, dari situ saya Bu ini gak ada yang tahu sama sekali yang mana-mana yang diberi Bu dalam-dalam Bu kesurupan rek Bu kesurupan. Saya menjadi tertawa karena Bu ngendikan saya demiten itu kan, jadi saya mulia kayak apa ya orang demiten gitu nih, saya lihat aja bisa si, aja Bu Ning memberi ini tidak ada yang kenal sama kalian semua, juga Bu Ning nggak tahu dari mana saja situnya semuanya, jadi mohon maaf saya Bu Ning juga tidak ingin tahu. Yang penting uang ini bermanfaat untuk kamu semua. Amin. Ya. Terus lek ketemu nek njopo? Ya sapa ono wis gedhe. Wong sing cilik-cilik ibune ngono ya Pak ya. Sing gedhe gak meneng ae. Rek sing demiten iku sapa rek? Aku apa kamu rek? Langsung aja ya Bu. Kita enggak bisa banyak sebentar lagi mau soal cuma. Ini yang dewasa ada yang yatim piatu. Ada yang yatim piatu. Yang sama ada yang yatim piatu. Ada yang yatim piatu. Yang di sini ada yang yatim piatu. Angkat tangan yang yatim piatu enggak ada. Walare kok benci kure-kure. Ayo Pak, ini ada yang lima baru. Ada yang lima baru. Ada yang kelas 1. Enggak ada. Enggak ada. Berarti yang sudah 5 kali itu ya? 5 ya? Lah yo wong wis gelek petuk yo sik ora nganu ora. Ayo Pak langsung aja Pak. Bu langsung kita bagikan. Yang hadir berapa? Pak Ima tadi yang hadir berapa? 50-an. Berapa? Tidak, harus pasti Bu. Iya, iya. Dek. Aduh kok. Aku ini gurumu baru ya. Iya. Muridnya aja. Nah, ini. Ya.
lomba. Ayo lomba. Yang bisa jadi 17 Agustus iki. Lomba. Cuma satu kata-katai. Sampai ono sing iso. Kuning uang dapat dari mana? Kok dibagi-bagikan? Ayo. Yang bisa. Ayo, cepat. Yang bisa masuk. Ayo, let's go. Iya. Dapat dari mana? Dapat dari mana? Pasien. Hah? Pasien. Lah, simpel. Pasien apa? Pengobatan. Loh, kok tahu? Kurang pas. Ayo, pasien apa? Sakit. Iya. Iya, pasien yang sakit sudah diam di sini. Ayo siapa lagi? Siapa lagi? Ayo ngacung. Ayo, perwakilan dari cewek. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Dapat uang dari mana? Buka paketnya. YouTube. Kurang pas. Dari YouTube. Alfa Tega 21. Hadiahnya push up. Berdua. 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 Kalau tukaran. Jum sing roto. Sudah. Diminum, gak boleh dibuang. Diminum sama baca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Gak boleh dibuang. Diminum. Dilap, dilap, kalau tidak ada. Kalau tidak ada, nambahan, nambahan. Diminum di sini. Diminum. Ayo. Apa yang ditekan mana ini? Minum bukan wudu. Ya Allah, ayo. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita semuanya sehat ya, Dek.